Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Semoga dilancarkan kesehatan, rezeki-rezeki, amin. Ya, lancar buat kalian semua, amin. Selamat datang di channel Dik Prabu. Terima kasih banyak kalian telah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Hanya kata terima kasih yang bisa saya ucapkan. Karena kalian semua sudah baik, semoga kalian dilancarkan rezeki, kesehatannya yang baik. Terima kasih banyak. Rise to the top, cause I do it for my nation. Never gonna stop when I do it for my nation. You do it for your block. Oke, selamat datang di Carvlog Dik Prabu. Hari ini kita ditemani oleh Ian. Halo Ian. Hai. Hai. Ian, anak mana Ian? Solo. Anak Solo. Solo. Ada quartel. Ada triple. Ya, hari ini kita mau ke mana, Yan? Ke bengkel. Kita mau ke bengkel yang pertama karena ada alat yang tertinggal. Kita jemput alatnya, kita bawa ke bengkel ke nomor 4. Karena alat itu sangat dibutuhkan oleh bengkel nomor 4. Apakah itu? Asgardan 4x4. Karena mobil saat ini sedang dirakit, nanti biar enggak dua kali kerja. Setelah mesin sudah dirakit, mesin diangkat, mesin dipasang, gardan selanjutnya dipasang. Makanya kita butuh gardan supaya enggak dua kali kerja. Ternyata gardannya ketinggalan di bengkel nomor 1. Ya, inilah keluh kesah mobil itu. Mobil double cabin yang saya beli di TET bersama penjualnya, namanya TET, bukan Sony Setiawan. Nyesal saya nggak beli dia di Sony Setiawan. Buat kalian yang ingin mobil double cabin, telepon, hubungi Sony Setiawan. Kebetulan Sony Setiawan itu ada di Samarinda. Dia pengepul mobil double cabin. Cocok itu buat bahan off-road. Kalian yang sedang off-road, daripada susah payah cari mobil 4x4, hubungi Istana Mobil 4x4 Sony Setiawan. Oh ya, sedikit cerita. Ada video saya yang kolab dengan Sony Setiawan dengan judul terbongkar sosoknya Sony Setiawan. Wah, suara truknya kencang banget, bising. Oke, saya ulangi. Ada satu video di channel saya dibantu oleh Sony Setiawan, kita kolaborasi, judulnya terbongkar sosoknya Sony Setiawan. Saya baru jalan 50, dia udah 150 dia. Ini kita di depan sudah dengan Sony Setiawan. Suhu saya di YouTuber. Kita usaha, kita jangan mengejar uang. Ya kan? Artinya saat kita... Halo Wong. Ini temanku Setan Alas Wong.
banyak netizen yang menghampiri saya, dibilang saya bohong, ngapusi, bohonglah, nipu, ya apalah itu. Intinya saya itu seolah-olah saya berdosa, berdosa besar, karena di video itu judul dan isinya katanya nggak sama. Padahal kalau Anda smart, Anda akan perhatikan itu judul terbongkar sosok. Dalam kamus bahasa Indonesia, sosok itu berarti karakter, bukan wajah, bukan muka. Jadi apa salahnya dengan judul itu? Apa salahnya dengan saya? Di sana saya membeberkan, saya membongkar bahwa sosok Sony Setiawan itu, karakter Sony Setiawan itu aslinya lucu banget. Apalagi dengan sahabatnya, kita saling ejek, saling fitnah, saling caci, saling maki. Ya namanya dengan sahabat. Sahabat kalau tanpa cacian, tanpa makian, itu bukan sahabat namanya, betul enggak? Makanya saya juga mohon maaf apabila kalian enggak berkesan dengan video itu. Mohon maaf banget, bukan maksud saya membohongi. Mohon maaf banget, bukan saya maksudnya membodohi. Tapi di YouTube kata kunci judul video memang harus menarik, harus bikin orang tertarik untuk membuka. Itulah menjadi kesempatan saya untuk membuat judul di video tersebut. Mohon maaf sekali lagi buat kalian yang tidak suka. Suka aja lah, kenapa ya? Saya bantu dong nanti dengan doa. Saya bantu kalian dengan doa, semoga kalian sehat, semoga rezeki lancar. Subscribe channel saya ini, subscribe. Terima kasih banyak. I love you all. Oke, gitu ya klarifikasi saya. Mohon maaf jika netizen tidak berkesan dengan video kolab saya kemarin. Mungkin part 2 saya akan kolab lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali, bukan maksud saya apa-apa. Yang penting saya membangun channel ini supaya lebih banyak, supaya lebih ramai. Oke, ini kayaknya sudah dekat dengan bengkel. Saya mau ngambil alat dulu. Terima kasih White. Saya sudah nyampe ya. Oke, terima kasih. Kembali, alatnya sudah kita dapat. Kita akan berangkat lagi ke bengkel nomor 4. Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya channel ini. Ada tuh tombol merah, tulisan subscribe. Tinggal ditekan tombolnya, loncengnya juga ditekan. Anda telah membantu channel ini, Anda telah membantu saya membangun channel ini. Terima kasih banyak.